Welcome back di Outlast bersama Raden. Dan kali ini gue sendirian. Biasanya ditemenin ya kalau misalkan game horror. Karena ada keperluan jadi oke, gue sendiri aja. Langsung aja. Kebetulan fancy Outlast, gue bisa naik ke atas gak? Bisa ya, Outlast. Ini terusannya dari yang di X. Nggak gitu sulit. Oke, gue kalau main Outlast kayak gini. Cek. Oke. Sih, ini yang ngebuat Outlast gak serem. Oke. Oke, dan gue minta maaf sebelumnya kalau misalkan gue mainnya seperti ini. Karena emang dari yang Outlast yang pertama, gue juga mainnya kayak gini. Lebih safe. Buka pintunya gimana? Oh, lupa gue. Ya, pokoknya begitulah. Dia masih kena. Gue tadi agak gak terbiasa buka pintunya, tadi gue agak lupa. Tapi ya sekarang udah ingat. Left click. Oke, let's go. Mungkin kalian kalau misalkan udah terbiasa ke game horror tuh jadi kayak addict, bukannya takut tapi malah kayak oh gue kepengen lagi itu. Kalau game horror ya, di gue nya keys ambil langsung. Dalam artian apa ya, kenapa orang nggak takut di apa main-main game horror, kan mereka emang pengen ditakutin gitu, bukan karena takut main game horror. Ini sih kayak gue gitu, semua rata-rata semua game horror yang gue mainin semua udah tamat, kecuali Silent Hill 3, karena gue nggak punya Silent Hill 3. Semua Silent Hill gue tamat, bahkan sampai yang di PSP Origin sekalipun. Oke, kan yang berlucu loh. Bisa, oh ini dia nulis buat kalau misalkan dia mati. Oke ya. Jadi dan so far yang ini kemana? Oh ini tempat yang tadi. Aku cuma ngambil handcuff doang. Dan so far yang game yang paling serem gue mainin itu Amnesia The Dark Descent. Mission 4 Peaks agak kurang. Outlast ya gue walaupun gue bilang Outlast itu keren ya, detail dan segala macam, tapi enggak dalam artian ya pacingnya begitu-begitu aja. Belum apa, dan gue juga dalam recording game lain, game horror yang menarik. Nanti lo bisa lihat di channel kita, WhatsApp Alan R. Itu ada. Sambil gue jalan-jalan, sambil gue exploring. Tips dari gue kalau misalkan lo main game horror, untuk supaya lo nggak takut, lo main cepet. Lo tekan shift-nya terus lari kemana-mana gitu. Itu nggak ngebuat lo jadi kayak, ini apaan? Tegang. Karena lo main cepet, jadi musuh keluar dikagetin cepet juga, jadi nggak gitu ngaruh. Kalau dari gue nya ya. Ya kayak gini. Horor klise. Jadi kalau misalkan keperangkap, cari jalan lain, pasti alternatif ada kok. Karena emang dibuat seperti itu. Jadi jangan panik, don't panic. Oke. Okay. Si gue kena steam kurang. Ini ada
hadapan. Nggak ada apa-apaan. Gue biasa kalau main Outlast, handycam selalu gue nyalain karena gue suka efek kameranya. Itu ke atas ada, tapi gue coba kesini dulu. Gue nggak tahu ada apaan. Oh, ada notes, jurnal, Father Clark. Sekolah nggak salah yang pertama ya. Jadi kayak dia hero nya ini dia yang ngirim pesan ke hero yang Outlast yang original, yang sebelumnya ini. Tapi ya, gue agak penasaran. Walaupun simple aja, cuman kayak escape. Sorry. Tapi gue akan coba selesain. Karena Outlast juga salah satu favorit game gue, walaupun nggak gitu favorit ya. Tapi gue suka detailnya. One way, nggak begitu banyak explore. Mungkin gue lebih seneng kalau misalkan ini apa game bisa explore. Nggak tahu ya apa emang karena masih baru. Oh, dia ngajar dong gue. Maksudnya masih baru dalam artian masih awal-awal. Oke. Okay. Turun? Bisa turun? Oke. Okay. Turun. Oh, gue pakai toggle crouch jadi agak susah. Oh, ada baterai. Gimana? Ambil ya. Kayaknya kesini ngambil baterai. Damn the X. Jadi gue yang mainin. Harusnya dia yang mainin. Mungkin kalau misalkan lo ngeliat lo ngeliatin gue main Outlast, jadi agak gimana gitu. Ngagetin tapi nggak bisa gue bilang serem ya, hanya sekedar ngagetin sekali dua kali. Nanti kalau misalkan lo udah sering, lo jadi biasa dan ngebuat jadi nggak ada challenge nya Ada bisa diambil. Oke, okay, serius yang ngejar apa sini? Oke, okay. Ini contoh yang lainnya. Lihat, maaf banget kalau misalkan gue mainnya kayak begini. Gue tutup pintu ya. Tuh, tuh. Jadi memperlambat dia. Oh, dia di situ. Ya, gue langsung aja yang jalan terus. Kayaknya nggak ada yang bisa diambil di situ. Aneh. Dia tahu gue. Bisa dibuka gak? Ah, bisa. Bisa lewat? Ah, cups. Si, tapi kalau misalkan kalian pengen interest dari gamenya, jangan main kayak gue. Ini karena DX gak mau main, jadi gue yang nerusin. Tahu kalau misalkan buat video gak diselesain.
What the hell are they doing? Okay, okay. Now it's verifying effects. Tuh, gue bikin legacy. And I've seen the patient after they gone through the German so-called therapy. That engine so much, blah, 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 blah. Okay, gue agak sedikit lost karena gue udah lama banget nggak main yang pertama, tapi gue coba aja. Oh itu ada itunya. Nah gue lebih suka pakai handycam, ada efek noise nya. Oke. Tapi yang gue benci musuh yang kayak wall rider itu susah banget, dan dia bisa tembus tembok juga. Oke, gue kaget yang itu. Find the main valve, shut it off, gas access. Mungkin sebelah sini. Oh, water. Mungkin kayak gue mesti matiin gasnya. Lalu kalau ada pisau tinggal dirobek doang sebenarnya. Oke, okay. Sebelah sini ada apa? Nggak ada. Langsung aja. Lompat, sip. Dokumen, ambil. Jurnal, oke, okay, gue quick reading. Kalau misalnya mau reading, lo bisa pause videonya. Oke, okay, let's go. Selalu kayak gitu. Oh man, kenapa lo kayak gitu deh. Interactable? No. Gue ngasih kayaknya gue gak bisa kesitu karena ada dia. Gue gak ngerti maksudnya apa ini. Mungkin sel yang tadi gue harus matiin itu. Cuma muter doang. Nih, gue buka nih. Tembak yang bisa dibuka. Terlalu terang. Kayaknya tempat yang tadi ya. Oh, gak bisa ngumpet disitu. Oke, gue ke tempat gelap dulu. Soalnya lebih menyenangkan ke tempat gelap dan di atas ada apa. Cuma ada tempat yang sama bukan? Oh bukan. Ini kayak apa ya? Kayak tempat buat kabur. Guessing. Tiba-tiba dia ada sih. Aneh deh. Gue harus backtracking lagi. Apa sound gue gak ada itunya? Oke, okay, sound problem. Tapi gue udah fixin. Duh, langsung ketemu. Gue kesini, tutup pintu ya. Terus, gue bisa ke atas ya. Tapi kalau mati, baterainya nge-reset lagi.
pintunya nggak bisa dibiarin itu ya. Tadi gue lupa lagi tadi tempatnya di mana. Di sini mungkin ya. Sini mungkin ya. Ya, bener. Klasik. Kenapa lo gak masuk aja? Iya, oke, gue keluar. Gue guessing kalau misalkan situ tempat yang tadi, jadi gue kesini. Gue tetep. Dan gue coba. Oh, secret room. Gue justru takut kehabisan baterai pada ketemu sama musuhnya. Mau hide, gue kira bisa dipencet tuh tombol. Ternyata nggak bisa. Ya wes, buka, buka, buka. Nggak bisa. Oh, gue bisa hide di situ. Aduh, nomor berapa tadi ya? Maksudnya dan maksudnya nomor itu juga apa? Bayangan? Oh, mungkin di sini. Jadi kayak cuman kayak shortcut aja atau gue nggak tahu apaan. Notes, let's go. Project Wall Rider. Passion Frank Antonio Marina. Manera. Oh. Sehingga? Nope. Ini ada orang. Why? Hai, di sini masih ada manusia. Oke, berarti gua harus matiin gasnya. Gak ada jalan lain kecuali ke sini. Oke, berarti ke sini. Gua dengar suara kayak gitu lagi. Tutup. Musuhnya sama-sama aja ya, apa emang? Itu dia. Udah tepin ya. Nyambung gak serupa rumah mah itu. Enggak. Oke, baterai. Gue berharap sih kalau misalkan gue langsung tahu.
Jadi kayak cara macet lo gimana? Oh my god. So dumb. Bisa ke situ gak? Gak bisa kayaknya. Gak mesti ngambil lampu ini. Ya, ini gas room ya. Tutup. Mau habisin berapa baterai gue cuma buat gas room aja. Nah, gue guessing. Shortwave radio in the prison. Kayaknya gue udah bisa lewat. Yeay. Steril. Nice. Still, gue masih ngadepin yang tadi juga. Lebih safe jalan. Itu dia. Gue berada di tempat gelap. Enggak. Itu pintu ya. Ah gitu. Bye bye. Oke okay guys, sampai di sini dulu sekiranya nanti gue akan lanjutin atau mungkin di X yang lanjutin. Jadi see you on the next video. Gue Raden signing out. Bye bye.